calonkan Cikgu Kasim bin Samad, anak tempatan, lahir di Cipedah Cemomoy dan berkeluarga dan berada di Cemomoy. Sampai sekarang pun beliau berada di Cipedah Cemomoy, berarti dia bukan hanya lahir tapi duduk luar. Dan kebetulan malam ini, hari ini juga Barisan Nasional telah pun mengisytiharkan calon dia yang kebetulan anak murid kepada Cikgu Kasim. Biasa anak murid tak boleh deraka lah. Jadi kebetulan, walaupun kali ini nampaknya Cemomoy lawan, sama-sama Cemomoy, tapi kelebihan yang ada pada Cikgu Kasim ialah beliau bukan hari ini lahir di Cemomoy tapi memang duduk di Cemomoy. Rumah dia di Cemomoy. Berarti dia ni dah bersama dengan pengundi di Cemomoy, dan kita telah turunkan beliau sebelum ini dalam pilihan yang lepas, dan bermakna dia telah dikenali ya, oleh orang Cemomoy. Dan kali ini kita yakin dengan kemampuan yang ada, senario yang berlaku pada Perikatan Nasional, sokongan pada rakyat dalam pilihan umum, pilihan negeri, enam negeri dan pilihan Johor, kita tengok undi pada Perikatan Nasional makin hari makin baik, dan insyaAllah kami yakin kita boleh mencapai kemenangan insyaAllah. Okey, itu saya daripada saya. Itu siapa ni? Cepat tak dua. Ya, alhamdulillah malam ini kita telah pun mengumumkan Cikgu Kasim sebagai calon kita. Ini adalah keputusan yang disepakati bersama dalam perundingan ketika memilih calon. Tak ada langsung timbul apa-apa isu. Memang kita bersepakat. Dan kita cukup yakin orang-orang Pelangai memang lama berkeinginan untuk anak Pelangai sebagai adun. Dan kerana itu hari ini kita mencalonkan anak Pelangai yang lahir di Pelangai, bersekolah di Pelangai, bekerja di Pelangai dan tinggal di Pelangai sebagai insyaAllah mudah-mudahan menjadi wakil rakyat. Walaupun kita tahu bahawa Pelangai ini adalah tradisi kerusi UMNO, tetapi pengalaman dalam PRU yang ke-15, PRN di enam negeri menunjukkan tiada lagi kerusi tradisi UMNO itu. Banyak sekali yang dianggap tradisi dan kubu UMNO dah tak jadi tradisi, dah tak jadi kubu. Jadi adalah tidak mustahil Pelangai yang selama ini tradisi dan kubu untuk UMNO dan Barisan Nasional boleh berubah menjadi kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Terima kasih. Okey, ada yang nak soalan? Hello. Dato ada sikit nak cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya mengucapkan syukur dan berterima kasih terhadap kepimpinan PAS, begitu juga Perikatan Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Perikatan Nasional untuk kali yang kedua dalam PRK ini. Dan saya dengar sebagaimana yang sebut tadi, saya dengar, saya akur dan saya berjanji akan bekerja untuk masyarakat di Dun Pelangai ini. Itu saja. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Kita nak tanya sikit tentang kerjasama daripada parti-parti komponen Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Okey, kita tahu Pahang ni memang hubungan sangat rapat dan sangat mesra lah. Malam ni kita tu dihadiri oleh pimpinan daripada gerakan selain pada bersatu, dan kita didukungi oleh wakil-wakil ahli-ahli parlimen kita daripada seluruh negara malam ini hadir, daripada Kedah, daripada Perlis pun, daripada Johor. Denny menggambarkan kerjasama yang sangat erat lah dalam Perikatan Nasional. InsyaAllah jentera pun jentera bersama, jentera gerakan tu akan turut bantu, dan jentera daripada PAS, daripada Bersatu akan kita agih-agihkan di semua 9 UDM ni insyaAllah.
bagaimana dengan negeri lain? Ya, kita juga terima. Kita dah ada jadual. Negeri-negeri akan turun. Semua negeri akan turun ikut giliran lah. Dia ada beberapa siri, dua kali dia akan dua round lah. Dia akan turun ikut giliran semua negeri seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Ya, termasuk Sabah Sarawak. Dan juga akan turun membantu insya-Allah. Ahli pas, saya tak ada data, tapi tradisi pas lah. Tradisi pas bertanding sini. Dan kita ada kekuatan macam disebut oleh Dato' Sipudin tadi. Walaupun satu masa dulu mungkin jadi kubu BN, Perda-Perda khususnya. Tapi kita mula tengok daripada pilihan raya yang ke-14, ke-15, dia dah jadi bukan sebab generasi ada di Perda ni, bukan generasi pertama dah. Dan kedua, ketiga, dan mereka berdepan dengan pelbagai masalah. Perumahan generasi kedua yang tak ada perancangan dibuat, projek yang terbengkalai, pembangunan yang berbagai-bagai isu lah dalam Perda. Dan jasa besar kami dalam Perikatan Nasional ialah waktu Tasim Muhyiddin, kita menghapuskan semua hutang-hutang perokok Felda dengan bank ini, satu di antara sumbangan besar. Dan kita yakin anak perokok Felda, mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional berkali ini, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Berapa pentingnya this election selepas PAS dapat di Kelantan dengan Nusuk, adakah Pelanggan ini merupakan titik yang pertama masuk jadaran Pahang ni untuk next election? Dia di Pahang dah berlaku pada pilihan raya dulu. Sebab kita daripada 6, daripada 8, kita naik ke 17. Jadi satu lonjakan besar. Dan ini hanya menyambung lah, saya yakin ini menyambung tentang sokongan kepada kursi yang ke-18 ni, kita harap menjadi penyambung kepada kebangkitan sokongan pada Perikatan Nasional. So dia sebagai satu penyambung ke momentum ke momentum, ke-16? Menyambung momentum yang sedia ada. Bahkan kalau kita lihat di Johor pun, sokongan pada orang Melayu pada Perikatan Nasional sangat tinggi. Cuma kita harapkan dua perkara lah. Yang pertama, Peratur Keluar Mengundi. Kita harapkan semua anak-anak pemundi-pemundi Pelanggan ini balik mengundi. Kita tak nak tengok macam dipulai tak sampai 50%, dan dia tidak mencerminkan kehendak pengundi tempatan tersebut. Dia paling minima pun at least 50% ni baru kita tengok. Jadi kita nakkan Peratur Keluar Mengundi, kita target pada kali ini lebih pada 75% Peratur Keluar Mengundi. Maka kita harapkan anak-anak pengundi-pengundi di Felda ini khususnya, mereka balik mengundi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harapkan oleh kerana keadaan cuaca sekarang ini tak menentu, ya, dan tempoh kempen yang ada ini kita harap jalan dengan lancar. Tak ada insiden-insiden yang tak ingin berlaku, dan saya telah arahkan semua jentera parti berjalan dengan penuh kempen dengan hemah. Kita tak perlu timbul provokasi dan tak perlu kita ikut provokasi pihak-pihak tertentu yang tertekan dengan situasi yang ada. Kita berjalan macam biasa, kunjung rumah ke rumah, dan insyaAllah kita bina hubungan baik kita, bukan saya calon tapi jentera dengan pemudi-pemudi di sini. So, ada cara untuk memastikan jumlah undi itu lebih tinggi dalam PR? Saya sebut dalam pilihan raya di Johor supaya SPR turut membantu dari segi kempen. Saya fikir dulu banyak kali lagu balik mengundi ni. Jadi kempen kena teruskan. Yang kedua, kemudahan kepada pengundi untuk balik mengundi. Macam di Tioman, buat mengundi hari Rabu, hari bekerja. Jadi kita harap kira semua faktor tu lah. Kalau boleh kita memudahkan pengundi untuk balik mengundi dan sebagainya. Kali ni kita yakin insyaAllah, oleh kerana pengundi Pelanggan ni tidak ramai sangat yang keluar daripada daerah. Ada sebahagian tu di Kuala Lumpur, di Shah Alam. Tekat lah mereka boleh balik dalam 2 jam, 2 jam setengah sampai. InsyaAllah. PAS meletakkan kembali Cik Karim, adakah dari mungkin setengah pihak merasakan PAS tiada ketatusan pemimpin tempatan atau untuk diketengahkan? Keutamaan kita ialah calon tempatan yang mampu. Sebab tu kita tengok berapa nama tiga-tiga tu layak belaka. Tapi oleh kerana orang Pelanggan ni sentimen dia nak anak Pelanggan. Dia nak kalau boleh yang berguluman dengan penduduk Pelanggan. Sebab dia banyak kali dah nama Pelanggan tapi duduk luar. Tapi dia nak bersama-sama. Jadi kita pilih Cikgu Kasim ni atas sifat-sifat tersebut lah. Dan memang kemampuan beliau lah. Beliau pun bersama dengan masyarakat sepanjang waktu lah. Kita tengok data, baik-baik data, beliau pun pernah mengajar di Shmomoy, kemudian banyak sekolah di sini. Kemudian saya dipahamkan beliau juga membuka kelab apa dia punya gelanggang-gelanggang silat dia dengan anak-anak muda di sini. Berarti dia bukan asing lah bagi pemundi di Pelanggan.